Saya nyanyi depan orang ribu-ribu, tak menggigil macam seorang-seorang kat dalam bilik nak azan ni. Didi Cazli, 32 tahun, ialah antara penyanyi terkenal Singapura yang pernah memenangi anugerah Planet Music. Namun, tidak ramai yang tahu bahawa beliau sudah berjinak-jinak untuk menjadi seorang muazzin. Muazzin yang mengazankan subuh di Madinah itu adalah azan yang paling paling sedap ataupun paling merdu yang pernah saya dengar. Suaranya lunak, lingguknya, sebutannya. Dan dari situ, saya nak jadi imam untuk mencari pengampunan. Dapat tahu yang dekat Masjid Al-Kaf, Kampung Melayu, ada kursus muazzin yang diajar oleh Ustaz Bahrul Ulum. Pertama sekali, saya masih ingat waktu tu solat asar. Saya cakap dengan Ustaz Ulum, "Ustaz, saya nyanyi depan orang ribu-ribu, tak menggigil macam seorang-seorang kat dalam bilik nak azan ni." Dia punya menggigil dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki berpeluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita kalau nyanyi, yang dengar orang. Tapi kita kalau ulangkan azan, it is something totally different, kan? Hati nak, niat nak kena betul. Sebutan, bacaan, lawangan, suara. It's a call to prayer. It's something which is very, very important. Walaupun ianya mencabar bagi Didi Cazli, beliau menganggap kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki dirinya dan mengisi masa lapang beliau dengan sepenuhnya. Teman-teman sebelum dia penyanyi, saya kalau setiap hari tu biasanya dengan kawan-kawan, waktu tu ada motor, selalu pergi riding, kira banyak-banyak aktiviti yang di luar rumah lah supaya saya tenang. Tapi silapnya, ketenangan itu adalah bukan pada perkara-perkara yang kita lakukan. Maksudnya ketenangan dan kebahagiaan yang sepenuhnya adalah apa yang saya realize, apa yang saya sedar adalah pada solat sebenarnya. Dulu bila kadang-kadang bila saya gelisah hati, keluar tak balik, kan? Tapi bila sekali-sekala tu, bila saya solat, dalam solat tu saya dapat ketenangan. And that is that in the Fatiha, we asked Allah Azza wa Jalla for guidance in Nasrat al-Mustaqim. Tidak seperti dahulu, Didi Cazli kini menitik beratkan nilai ilmu agama dalam hidup beliau. Baginya, ada banyak cara untuk mendekati ilmu agama Islam ini. Saya sekarang, tentang kalau bahasa Arab, saya belajar kira melalui wadah internet online. Di mana mungkin ramai yang tahu Ustaz Nauman Ali Khan, Bainah Institute. Okay, Bainah Institute ada Bainah TV di mana kita boleh subscribe. Dan at our own pace, at our own time, we can learn Arabic online with notes. Ada nota-nota semua. Tapi bila pak-pak yang tak yang kurang tahu, kita boleh bertanya kepada ustaz-ustaz yang ada di masjid lah. Tentang sirah pula, kalau dulu saya dalam kereta, kalau saya drive, nanti saya akan melalak-lalak bersendirian. Saya akan nyanyilah, nyanyi lagu ke apa. Tapi alhamdulillah, selepas saya jumpa sirah online, podcast sirah oleh Qalam Institute. Every free time, I will do my best to find to kira get my iPad with me. Kira with the iPad, I can go to Bainah Institute punya website. I can go to Qalam Institute punya website. And kira tak terlepas, kira waktu tu tak terlepas just like that lah. Boleh belajar melalui internet. Usaha Didi Cazli mempelajari ilmu agama adalah untuk bekalannya di akhirat nanti. Beliau percaya usaha ini akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa kasih sayangnya. Setiap sesuatu tu langkah pertama yang paling susah. After that, insyaAllah, Allah akan permudahkan. Kerana bila Allah permudahkan, kita sendiri nanti akan macam nak sentiasa balik kepada kelas. Kelas agama mana kita ada, kita ambil every week ataupun website yang kita belajar agama. Bila Allah dah permudahkan, kita sendiri akan rasa rindu untuk belajar. Di mana ilmu itu akan bermanfaat untuk anda di dunia, insyaAllah, di akhirat, insyaAllah.
kepada anda semua. Marilah sama-sama kita belajar agama, okey?